Hai semuanya, ikuti Bunda Handini yuk mempelajari gambar yang sudah Bunda Handini ajarkan di sekolah. Karena ini adalah materi gambar untuk pemula, Bunda Handini menggunakan krayon Gribble. Krayon yang praktis, ekonomis untuk anak-anak pemula belajar menggambar. Pada stik krayonnya terdapat tulisan nama-nama warna sehingga memudahkan anak-anak untuk menghafalkan warna-warna yang digunakan. Nah, untuk kali ini, tema gambarnya mobil dan gedung. Kita mulai yuk. Di bagian bawah buat setengah lingkaran, kemudian bentuk persegi. Kita menggambar mobil. Tambahkan kaca depan dan samping. Tambahkan lampu mobil, handle, dan spion. Buat lingkaran untuk membuat kepala pengendaranya. Pakai topi. Lengkapi bentuk wajahnya. Garis datar untuk tepian jalan atau trotoar. Kemudian buat lengkungan untuk bukit. Buat tiga garis tegak, yang tengahnya paling panjang. Kita bentuk gedung. Bentuk gedung di sebelahnya. Tambahkan serong di sampingnya untuk memberikan volume pada gedungnya. Di belakangnya tambahkan lagi gedung yang lebih tinggi. Tambahkan garis serong untuk volumenya. Dan hiasan pada atap gedung. Pada lengkungan bukit di sebelah kiri buat lengkung setengah lingkaran untuk roda mobil. Lengkapi bentuk mobilnya. Tambahkan semak-semak di belakang mobil dan pohon cemara. Begini sket gambarnya, mudah kan? Untuk gambar pemula ini, Bunda Handini menggunakan krayon Gribble 55. Pada gedung, warnai dengan cobalt blue, kemudian pale blue, agar gedungnya tampak lebih bervolume. Warna rose madder dan pink. Warnai kaca gedung dengan pale blue dan putih. Lanjut, gedung yang paling kanan diberi warna purple dan lavender. Warnai kaca mobil yang jauh. Mobilnya warna orange dan yellow orange. Langitnya warna vermilion, orange, dan yellow orange, kemudian warna yellow. Jangan lupa tambahkan matahari ya di sebelah kiri atas. Warnai semak-semak dengan olive green dan olive. Pohon cemara warna deep green dan grass green. Lanjut kita warnai mobil. Warnai dulu kacanya pale blue dan putih. Kemudian lanjut warnai mobilnya. Red purple, rose madder, dan pink di bagian atas. Warnai trotoarnya. Pada bukit beri green, yellow green, dan lemon. Pada jalan beri hitam di bagian bawah. Abu-abu tua dan abu-abu sedang. Nah, pewarnaannya sudah selesai. Kita lanjutkan menebali gambar dengan pensil kaca Joico. Warna hitam.
Lanjut, beri detail pada gambar. Tambahkan rumput pada bukitnya, batu kerikil dan coret-coret pada jalannya, lengkungan rimbun pada semak-semak dan pohonnya, juga ranting ya. Tambahkan burung-burung yang terbang. Gunakan krayon lunak untuk membuat coretan cahaya matahari warna putih. Bisa menggunakan krayon Gribble galeri artis warna putih atau krayon Deli warna putih. Beri ornamen pada mobilnya, coretan dengan krayon warna Prussian Blue. Jangan lupa beri detail garis-garis pada trotoarnya ya. Oke, gambarnya sudah selesai. Mudah kan? Kalian yang pemula belajar menggambar bisa mempraktekannya. Belajar menggambar diawali dengan menggambar objek-objek yang mudah. Ikuti terus channel YouTube Handini Art. Semoga manfaat. Sampai di sini dulu. Dadah. Belanja peralatan menggambar di Handini Sutomo, Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih.